Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi Dana lagi. Nah, di sini saya ingin membahas tentang bagaimana cara memunculkan dan bagaimana cara mengaktifkan Dana PayLater, teman-teman ya. Jadi di Dana ini sebenarnya juga ada PayLater-nya ya, cuman ini nggak terbuka untuk semua user atau semua pengguna. Jadi siapa sih yang bisa dapat Dana PayLater ini? Biasanya orang-orang yang sudah lama menggunakan aplikasi Dana dan tentunya mempunyai riwayat yang baik dan transaksinya pun lumayan banyak juga di aplikasi Dana ini, teman-teman. Jadi mereka itu kadang suka dimunculkan sendiri. Biasanya kalian bisa lihat lokasinya ini di depan-depan sini ya. Atau kalau view all di sini sudah ada, teman-teman, Dana PayLater. Nah, untuk kasus ini di sini saya masih belum ada ya, teman-teman, untuk Dana PayLater-nya. Kenapa? Karena saya masih jarang menggunakan aplikasi Dana. Nah, kenapa saya jarang menggunakannya ya? Mungkin saya masih memang belum butuh ya, teman-teman. Nah, tapi akhir-akhir ini saya sudah mulai sering menggunakan aplikasi Dana, teman-teman. Nah, di sini saya gunakan paling sering untuk Dana Kaget ya, teman-teman. Kalian bisa lihat banyak setiap hari saya memberikan atau membagikan Dana Kaget, teman-teman. Nah, ini mulai tanggal berapa ya? Saya mulai aktif itu sekitar tanggal 30-an. Itu saya mulai aktif untuk berbagi saldo Dana gratis, teman-teman. Nah, sekarang apakah saya sudah muncul Dana PayLater-nya? Dan ternyata masih belum, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara memunculkan atau request saldo Dana PayLater biar bisa dimunculkan di kita, teman-teman? Nah, di sini kalian tinggal klik aja pojok kanan bawah di akun atau di Mi, di saya kalau yang bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada yang namanya Help Center, teman-teman. Nah, Help Center itu sebentar saya kembali ya. Help Center itu lokasinya di bawah ya, teman-teman. Di sini ada akun saya, akun premium tentunya. Terus kemudian di sini ada balance, kemudian safeguards, my bill dan lain sebagainya. Kalian turun sedikit ke bawah, di sini ada Help Center. Nah, di Help Center sini kalian tinggal turun lagi ke bawah, teman-teman. Kalian tinggal turun lagi ke bawah. Nah, kalian tinggal cari di Resolution Center lagi di sini, kemudian kalian pilih other di sini, teman-teman ya. Nah, other atau lainnya ya, kalau bahasa Indonesia, di sini kalian tinggal turun aja. Ada di sini ada Dana PayLater baru muncul. Nah, di sini kalian klik aja, teman-teman. Di sini tuh ada beberapa list permasalahan tentang Dana PayLater ya, mulai kita tidak dapat promonya, kita tidak mempunyai atau tidak memenuhi term and conditionnya, lalu kemudian kita tidak bisa bertransaksi, kemudian PayLater-nya limit kalian ini nggak terupdate atau nol, kemudian Dana PayLater registration failed dan refund dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi Dana PayLater itu ada registrasinya ya, teman-teman. Nah, setahu saya Dana PayLater ini bekerjasama dengan Akulaku juga sih sebenarnya. Nah, tapi sekarang kita akan coba lagi, teman-teman. Kalian pilih aja didn't get promo after full filing term and condition. Nah, di problem detail ini kalian tinggal isikan aja ya, teman-teman, secara mendetail apa keinginan kalian dan apa yang kalian mau ketika kalian melakukan pengaktifan Dana PayLater. Nah, di sini kalian tinggal bilang aja kalian akan lebih aktif lagi untuk menggunakan Dana PayLater, contohnya untuk melakukan pembelian barang dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi kalian informasikan aja, nanti mereka akan mereview performa akun Dana kalian, teman-teman. Nah, sebaiknya kalian sudah akun premium ya, jadi kemungkinan kalian disetujuinya itu lebih tinggi. Kalian tinggal isi aja, mohon aktifkan Dana PayLater. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Saya akan lebih aktif lagi menggunakan Dana sebagai alat pembayaran. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini kalau kalian ada dokumen apa, pelampir dan lain sebagainya, contoh mungkin ya rekening listrik, kemudian rekening telepon dan lain sebagainya yang menguatkan bahwa kalian akan melakukan pembayaran semuanya melalui aplikasi Dana ke depannya. Nah, kalian bisa lampirkan di sini, teman-teman. Kalau kalian memang mau melakukannya ya. Kalau enggak, kalian bisa skip aja, kalian tinggal submit aja di sini. Nah, ini sudah disubmitnya. Ini seperti seakan-akan kita melakukan request kepada customer service mereka biar mereka mereview aplikasi kita dan mereka bisa mengaktifkan Dana PayLater kita, teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu ya, teman-teman, video kali ini. Jadi buat kalian yang memang saat ini masih belum mendapatkan Dana PayLater, kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, enaknya Dana PayLater itu adalah kalian seperti mengajukan pinjaman saldo Dana, namun kalian tanpa melakukan atau menggunakan aplikasi yang lain. Jadi kalian langsung hanya di aplikasi Dana ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kalian juga bisa sebenarnya lewat telepon ataupun lewat
chat via WhatsApp ya, itu bisa kalian lakukan, kalian bebas. Tapi saya sih lebih suka yang resolution center tadi ya, yang others ini, kemudian langsung spesifik ke dananya yang ada di sini teman-teman. Kenapa? Karena ini langsung diatasi oleh tim yang bertugas untuk topik atau permasalahan dana pay later. Kalau kalian di WA, kalian itu akan dioper-oper lagi dan jawabannya ya hanya sekedar general aja, atau mungkin telepon juga sama jawabannya sekedar general saja. Tapi kalau ini kan basicnya adalah email ya teman-teman, email kepada customer service yang khusus menangani dana pay later. Nah oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga pengajuan dana pay later kalian disetujui dan kalian bisa segera menggunakannya. Dan satu hal lagi, mungkin ketika kalian sudah disetujui, namun limit kalian ini masih nol, nah kalian tetap harus menghubungi lagi ya, menghubungi pihak dananya lagi, dan kalian informasikan bahwa kalian tidak bisa menggunakan. Nah nanti kalian akan diberikan limit sesuai dengan data-data pribadi yang kalian inputkan teman-teman. So buat kalian yang mungkin akan fokus di aplikasi Dana, oke, nggak masalah. Kenapa? Karena Dana ini adalah salah satu aplikasi terbaik dompet digital di Indonesia yang saat ini penggunanya lebih dari 50 juta orang, jauh meninggalkan OVO, Kupe dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.